Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang kembali di channel YouTube FA DCR 29. Kalau kemarin aku sudah bongkar-bongkar atau membahas tas karier, kali ini aku akan bongkar-bongkar tas daypack. Pengen tahu tas daypack apa yang akan aku bongkar kali ini? Silakan tonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa dukungan untuk channel YouTube ini dengan klik subscribe dan juga klik tombol lonceng supaya teman-teman mendapat info video-video terbaru dari FA DCR kelas 9. Yang aku bongkar kali ini yaitu dari merek Cosmet ya, double E. Ya, Cosmet lah, kalau misalnya aku salah penyebutan atau Cosmet atau Cosmet, silahkan komen di kolom komentar. Untuk tas daypacknya yaitu ini dia. Ini asli dari saya, memang bubur plastik ya, bukan saya sendiri yang memberi bubur, tapi ini dari sana memang diberi bubur plastik. Untuk tipenya sendiri Pavia 16 liter. Pavia 16 liter, harganya Rp199. Cukup kecil. Warnanya hitam polos. Langsung kita buka aja. Ini nggak bawa. Nggak bawa cover atau penting ya, langsung kita bongkar. Ini dia teman-teman, tas daypacknya cukup kecil untuk anak SD, cocok ini. Walaupun yang SMA kuliah juga bisa pakai, seperti tas Arpenas itu 10 banyak yang dipakai juga untuk anak-anak yang besar. Ini dia untuk warnanya polos hitam ya, ada listnya. Ini fosfor, ini kain fosfor bukan sablon. Kanan kiri sama, ini ada Pavia, tipenya Pavia di bordir putih. Ini ada logo Cosmet, bordir counter putih, bagus. Di sampingnya ada ini pocket kantong biasa, jaring. Kanan kiri sama. Untuk kantongnya terlihat ada dua, pocket besarnya 1, 2, tidak ada lagi seperti ini. Kita buka saja yang teman-teman yang depan seperti ini. Ini dilapisi ya, cuma satu tapi ada lapisannya, cukup luas juga. Dalamnya ada kantong-kantong kecil. 1, 2. Ini ada kecil-kecil lagi. Dia ada beberapa kantong pendukung di dalamnya. Ini kantong. Lalu kantong yang paling besar, kompartemen yang kedua. Buka. Ini resletingnya seperti ini. Tidak ada logonya Cosmet. Polosan ya. Lalu yang paling besar seperti ini. Dalamnya kalau masuk ke tangan untuk ini ya, sampai mau masuk. Ini ada kantong. Ini kalau laptop 10 inci ya, di netbook apa yang kecil itu ya. Kalau 14 tak sulit, coba ya yang 14. Ini dia laptop yang kemarin aku coba, tasnya konsina
14 inch, tapi ini laptop lama, jadi tebel, muat. Laptop lamanya masih laptop tebel, pokoknya tipis-tipis. 14 inch muat, tapi aku rasa ini bukan khusus untuk laptop, karena ini tuh nggak ada, cuma kain satu aja. Biasanya kalau khusus laptop ada lebih tebel, seperti ini kan bisa tebel, kalau kan laptop biasanya tebel ini cuma gini. Jadi ini tidak khusus laptop, tapi untuk laptop 14 in bisa muat. Kita lihat bagian belakang seperti ini. Untuk tas 16 liter saya rasa ini cukup lebar ya, dan juga tebel. Terus ini ada logonya Cosmic, ini sulam tapi bagus. Ada untuk pegang bidadanya, belakangnya polos ya, cuma buka biar kelihatan. Ini busa jaring-jaring polos, ada ini dijahit ya, kalau ada garis itu karena dijahit. Di bawah tidak ada tempatnya untuk cover, ini belum cover ya. Untuk bannya saya suka, jahitannya juga rapi. Sekarang akan aku coba pakai, tapi ini tidak ada untuk isi biar kelihatan penuh. Ini cukup kecil juga, si compact kalau untuk jalan-jalan ya. Kalau untuk sekolah mungkin ya, kalau untuk anak kecil oke lah, kalau yang bawaannya banyak aku rasa kurang, tapi kalau untuk jalan-jalan santai oke. Itu tadi teman-teman, bongkar singkat, review singkat tas dari Pavia, merek dari Cosmic ya. Bagi teman-teman yang sudah pernah pakai tas ini ataupun yang sekarang masih pakai tas ini, kalau ada kekurangan atau kelebihan atau saran-saran, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman untuk mampir di channel YouTube ini dan juga dukungannya dengan subscribe FA DJR 9.